They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Mas pupuku, awan. Burungnya juga berulang, besar nih dia. Mana? Di rumahnya Mas pupuku. Kurang mau masuk YouTube, Pak? Anjir. YouTube ini. YouTube gratis. Kau enggak percaya, Kak? Kau enggak percaya, Kak? Astaga. Kucingnya. Mantap. Bawa sini. Halo guys, jadi di sini ada BWK. Ini tipe alap-alap. Alap-alap tikus biasa dikenal. Jadi dalam dunia elang itu ada dua jenis elang. Pertama jenis elang suar, yang kedua atau eagle biasa dikenal dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu hawk atau alap-alap juga bisa dikenal. Jadi tipe alap-alap ini dia pemakan daging, bukan pemakan ikan. Nah, terus untuk penanganan pertama biasanya banyak yang tanya. Untuk anakan itu yang bagus, yang bagus itu sarang seperti apa, Mas? Bagus itu seperti ini. Kita cari saja apa namanya? Keranjang. Yo, keranjang seperti ini. Terus isinya kita taruh alang-alang. Alang-alang itu yang banyak di bawah situ seperti sana. Yang hijau-hijau sana. Dan terus kita taruh sini. Nah, usahakan yang lubang-lubang ini kita tutupi juga pakai alang-alang. Karena biasanya dia putar-putar. Makanya ini ekornya bisa rusak. Nah, yang kita jaga kan bulu ekor sama bulu sayapnya biar tidak rusak. Nah, suara anakan itu seperti ini. Ini posisi belum makan, guys. Tarik, sis. Ternyata enggak ada yang tahu sih. Apalagi di untuk anklet ini belum bisa pasang, jadi kita kasih dulu ini. Nah, ini biasa kita pasangkan biar pada saat pemasangan anklet dia tidak pito-pito. Nah, jadi bentuknya seperti ini, nanti kita kasihkan tali sigma di sini. Nah, kita taruh sini begini. Kita taruh di kakinya nanti, tapi belum ada sigma, nanti kita taruh kasih dua nanti. Nah, di begini. Ko subscribe channel ku, nah. Kau tidak percaya, Kak? Juga YouTube. Berapa subscribernya? 4. Nah, ini biasa umurnya Brancher ini. Umur Brancher. Kalau saya lihat ini sudah Brancher awal kayaknya nih. Benar, Brancher awal, Brancher tengah, Brancher akhir, terus masuk juga. Ini masuk Brancher karena soalnya dia peralihan dari bulu-bulu begini, bulu abu-abu ini menuju bulu-bulu yang ini. Keluar. Ini juga proses. Nah, seperti ini contohnya, dia selalu mundur. Makanya bulu ini bisa rusak kalau kena yang sarang ini, yang lubang-lubangnya. Jadi bagusnya itu dikasih tinggi seperti ini, lebih banyak lagi. Nah, yang bagus itu biasanya kalau keranjang yang rendahnya seperti ini. Jadi pada saat dia berak itu diangkat begini, dia bisa menyemprot keluar. Terus ini sebenarnya di dalam dos tadi yang di sana. Terus di dosnya itu harus dikelilingi kapur barus. Ditulis kapur barus di sekitar dosnya. Di sana itu sudah ada kapur barus untuk mencegah semut masuk. Jadi banyak kasus juga semut kematian partner itu karena dimakan semut. Biasanya dimakan semut itu karena tainya yang masih ada daging-dagingnya.
biasanya itu semut itu akan makan di bagian area matanya si elang dan masuk ke dalam mulutnya, jadi mati biasanya gitu sih. Nah ini posisi lapar sekali, tidak terlapar karena masih ada air-air dalamnya saat ini. Ini perut bawaannya, oh masih ada di perut bawaannya makanan sedikit. Karena ini kan ada dua perut, perut satu dengan perut dua di bawah sini. Ini usus namanya ini. Kalau kita kan biasa simpan makan pertama di lambung tuh, terus masuk di usus. Sama jadi seperti lang itu. Pertama kali saya dapat sekira apa benjol-benjol di bawahnya, Pak? Di mana? Di sini? Di bawahnya. Di sekira benjolan. Emangnya perutnya itu dia? Ya usus itu. Kayak kita kan lambung tuh masuk dulu situ, dia kasih jadi dia hancurkan dulu tuh. Nanti dikasih masuk nih lambung jadi tai. Itu yang keluar. Nah, kemarin ini di pertama itu datang itu disimpan di kain, makanya nah ini sudah bersih pantatnya. Jadi kemarin itu penuh tai sih. Jadi celana kainnya yang di atas sano, di atas kursi. Cuma menjemur nih sekarang ini. Oh iya, ini apa kainnya yang di atas kursi yang dipakai kemarin, makanya. Wih, apa itu? Pemukulan nih. Wih, wih. Kekerasan terhadap anak itu, anak gitu. Ya itu sih. Sampai mana minta tadi dia? Kepalanya. Tentang pantatnya. Oh iya, tentang pantatnya. Nah, makanya di pantatnya itu penuh tai, soalnya tainya itu tergenang di tainya. Nah, fungsinya ini sarangnya dari alang-alang ini. Jadi pada saat dia itu airnya meresap ke bawah, jadi turun ke bawah sini. Jadi aman. Nah, yang tidak aman itu seperti ini. Kita harus tutupin itu kan ininya. Tinggi lagi di. Bukan lebih tinggi, maksudnya tutupin yang lubang-lubangnya karena ini udah sering berputar-putar tuh, akhirnya ini yang bulu-bulunya masuk di dalam-dalam sini. Jadi rusaknya. Nah, BWK ini makannya itu daging-dagingan. Kemarin kita kasih ayam, tapi harga ayam di sini lumayan mahal. Berapa itu? Di harganya 100.000 dua ekor kah atau bagaimana? Nah, jadi kita kasih burung tihi-tihi. Tihi-tihinya lagi diantar kayaknya. Apa yang ini? Kenapa kurang malas sekali masuk di YouTube? Malu-malu. Ya, aku malu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa latihan kejar makanan. Nah, latihan kejar makanan itu nanti kita lakukan pada saat apa tihi-tihinya sudah datang. Karena ini juga sudah mau makan. Jadi ini posisi lagi mining. Jadi mining itu saya sengaja di kasih tahu di tempat-tempat keramaian seperti ini. Biasanya mining itu seperti ini. Jadi bisa anak-anak yang pegang. Jadi dia terbiasa dengan manusia begitu. Nah ini. Nah elus-elus ke begini. Elus-elus bisa aja. Nah begitu. Nah ini posisi mining ini. Eh, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Nah, lus-lus lagi. Jadi bagusnya itu bebas di lus-lus. Eh, mau masuk YouTube kah? Sini kau. Diam-diam. Wih, bahaya itu. Di atas pari-ari, di bawah diam-diam. Ini anak-anak saya suruh apa mining-mining tapi malu-malu ketanya masuk YouTube. Sekarang sudah di subscribe dapat uang? Tidak. Nah itu sana sudah datang tihi-tihinya. Kita langsung amankan. Ini dia. Ini. Eh jangan kupingin paru. Di sini kok saja. Iya. Memang masih hidup supaya segar toh. Iya. Coba kasih rekam toh bagaimana kayak itu tihi-tihi kan. Jelaskan dulu. Tidak. Makanannya lebih besar daripada burungnya. Woi, nyeri. Nah, ini jenis tihi-tihi. Ini apa kayaknya yang dibilang baret merah kayak yang dibilang ke apa? Oh, beda ini satu, Di. Ini burung-burung banyak di sawah ini. Jadi ini yang kita kasih makan biasa untuk daging-dagingan. Ini, nah, ini. Ya. Anu makanannya kau.
Nah ini dagingnya bagus ini yang tulang ini. Anu bisa dimakan. Wih. Masih. Ih, dah kena mitai. Wih, dia apa menggigit ya? Wih, wih. Wih, wih, gana sini burung. Mati gua. Ada tainya di? Iya. Wih. Wih. Nah, jadi nanti ini yang kita mau kasih. Kalau di sini dibilang kan tihitika atau ruak-ruak ini. Ini sama seperti apa di ayam. Cakarnya di api. Wih, tajam juga cakarnya. Eh. Beda ini? Atau beda? Cowok-cowok? Kulihat kan? Coba lihat. Atau sama kayak ini? Ini enggak sama kan? Iya, enggak sama. Iya. Aduh. Bukan menggigit, membitto. Enggak apa-apa sih ini. Sakit. Potong nih. Potong nih? Apa tadi? Oh iya. Kayak bang, woi. Eh, ada tainya sih, teh. Ini. Wih, ini tuh. Sama kan orang ini, gitu? Bukan orang ini, bukan orang ini. Jadi ini kita mau potong, guys. Oke. Okay. Mana nih? Cari juga, gitu. Bagaimana kepotong ini? Aduh, saya nggak tahu sembeli ini bagaimana ini. Eh, jangan kok dia makan nanti tuh. Coba kasih ane, ketemu ini burung kucing, kasih ketemu. Saya makan nih, enggak? Kasih ane, hah? Dimakan ini. Kalau ini? Dimakan, wih. Saya sakit karena menggigit ini. Mana? Tidak. Kok begini caranya pegangnya, los-los. Begini. Eh, tanganmu di atas kepalanya. Ini. Begitu. Nah, begitu. Kok digigit? Dia lari nih kucing. Masa dia lari? Dapat bergerakin dan lari pokoknya. Ini yang memito ini tapi enggak sakit sih. Biar enggak sakit kayak begini kok ya. Kalau ini dan memito? Tidak sih. Ini mau dipotong? Mau dikasih makan ini. Ini makanannya, burung-burung begini. Anu ada juga, Mak. Kurang lebih besar makanannya bebek. Biar nih. Bagaimana kalau dia aneh nih? Kalau burung Raja Wali dia akan kena. Sama lah. Iya. Ya coba-coba tuh, jadi kita coba-coba saja. Anjay, kayak kameramen nih ya, situ. Macam potong ayam saja tuh. Ini cantik. Bayang kayak gitu. Ya aku situ gondrong. Kayak gitu. Gila. Ini kok kamu sunat kau, jangan lihat. Begitu saya sakit. Kayak di bawah adikmu. Tapi tidak tahu sih teman-teman yang lain bagaimana toh. Kenapa dipotong? Kasih angkat kan? Oh, ada mama. Itu. Ya, aku jangan angkat. Kasih tinggi, kasih tinggi. Tapi. Bismillah. Mau malah langsung digere. Sakit. Eh, dia muncrat, Pak. Kasih tinggi, kasih tinggi supaya jatuh darahnya. Oh, begitu. Rasanya. Terlalu banget. Kayak sama skip gini nanti nih, jangan sampai anu toh. Di YouTube nih? Atau di anu, saya jadi burung. Karena di YouTube itu kalau pemotongan dan begini di blokir langsung. Strike. Belum kamu tak potong kepalanya tuh. Dia hilang. Tidak lagi tuh burung. Ini, rekam-rekam saja sih itu nah. Burung titit ini, burung titit. Kita ke mataku. Ini yang nih. Nah, jadi ini guys, anunya. Oh ya. Enak. Aldi. Ih, masih hidup kok. Jadi pada saat pemberian makan kita enggak usah cuci, langsung saja kasih seperti ini soalnya ini darahnya yang sangat perlu. Kita mulai dari paha saja. Anu mulai dari kuku. Iya. Gere, mati itu orang. Woi, masih hidup. Biar minum sandu saja. Segar. Biar kami segar dimakan. Belum keluar semua darahnya ini.
Sungguh itu loh makanan. Pikir ayam pak. Dari Mongolia. Rasanya. Bilang tidak kena strike di sana. Kenapa ini kalau ada darahnya? Oma. Oma. Rasanya. Jadi mangol. Wih, rotenya. Rasa. Ih, lunya pak. Jadi jijik tuh. Kok ada aneh ini, kasih minum dulu anu, anggur merah. Dan bisa makan buah-buah ini? Nggak bisa makan buah-buah. Bun. Masih dia langsung makan. Makan. Ih, jangan kubodoh. Haruskah dia ada digoreng ya? Nggak bisa digoreng. Nggak bisa, karena dia itu ada sebuah darah. Biasanya kalau daging-daging seperti ini dimakan juga. Nah, ini bagus untuk membersihkan apa tenggorokannya. Nah, ini daging-dagingnya. Jadi ini... Kalau saya mati gun, bisa sih? Saya hancur-hancurkan dulu tulang-tulangnya. Nah, ini kita kasih dengan tulangnya karena tulangnya tuh sangat bagus. Nih, penting. Sudah dimanggul. Masih hangat. Masih hangat kayak macam gorengan. Kalau Bismillah. Nih, dari mana aku cepat su? Apa itu? Apanya itu? Banyak. Ini tadi darahnya kita ambil, kita taruh situ baru kita campur-campur kok. Jadi supaya banyak. Ya, bagus untuk kecilnya. Kita biar. Iya. Buka di pitok. Tulangnya lembut deh. Bagus ini. Iya kan? Iya lembutnya. Digunting langsung patah. Bisa jadi makan ya? Iya bisa. Memitok. Sedikit ini kalau aku kasih gini baunya mantap sekali. Aduh busuk ya lapar di luar nih pak kau ayam deh jangan kok situ bawa sana aku mau kelawan lagi bagi tetri ya khususnya bu jangan kemana sih kau harus makan juga ini tak nanti itu rekam sini. Malam-malam. Jadi kalau burung-burung begini yang tidak boleh dikasih makan itu bagian perutnya ini. Itu bisa mati. Ini. Iya. Jangan di apa namanya itu? Jantung. Bukan apa? Apa namanya tempat? Dadanya, anu. Tempat anu tai ini. Oh. Tempurung. Ini. Apa ini kak? Hati atau paru-paru? Hati. Ginjal. Hati. Buang saja. Pada meninggoy. Corona. Nah, ini sampai habis apa? Baru kita kerjakan bulu-bulunya. Kita keluarkan juga sayapnya. Ih, nyaku buru corona. Gak percaya juga lah gue. Nah ini bulu-bulunya kita kasih keluar guys. Ntar sini yang putar. Kalau begini gak dimarah jadi yang YouTube deh. Kalau dipotong-potong gini. Ya tau juga. Saya belum pernah coba yang begini. Apa ini? Biasanya saya potong ikan gak apa-apa sih. Gak tau kalau potong bulu. Woy bang situ kan? Nanti bisa bersihkan. Oh iya pak. Yang bersihkan pak. Ntar. Sangat pak. Kenapa tidak dimakan? Kok mati? Makan mie. Nanti ini kita bagi-bagi dua nih. Ini masih ada bulunya masih. Oh udah lapar nih tahu cepat tuh. Ini udah mati. Bulung itu anak. Mau makan nih. Makan. Oh iya bisa nih itu satu anak. Oke, bisa makan. Gimana Jem? Semangat gak jadi? Jemi, baik-baik sahabat. Ini. Ini ajaran, ajar apa? Ajar makanan. Kalian ini? Iya. Jaga dia kak. Yang kok. Iya, ya kok. Aduh.
Siapa namanya? Nah, ini bagus sekali dilatih pada saat Migo. 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 Jadi dia bisa fokus ke anaknya. Migo. Migo. Nah ini bagus sekali direkam pada saat lagi banyak orang. Dan ini pada saat besar. Nah seperti itu, seperti itu. Woi, woi, gila, gila. Ya lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ya. Jadi sangat bagus untuk melatih rame-rame begini, biar dia bisa fokus dan tidak takut. Nah ini burung ini sudah mulai bagus fokus ke ownernya untuk makan. Nah kurang lebih seperti itulah cara. Hei gendrong, hei burung teman makannya. Ini stok satu burung sudah ada. Rasanya ini bisa dua hari. Niko, Niko, makan Niko. Makan nih kau, samporin kau di rumah. Belum ada flute midi. Belum. Oke, dia jalan nih. Niko. Dia masih apa? Fokus sama yang lain. Nah, ini dia sudah mulai fokus ke anaknya. Burung dah makan. Lihat nih burung dah makan. Takut kau hidungmu. Kenapa diumpan-umpan gitu? Suka pintar. Eh, saya tutup hidungnya. Tutup. Ya tulangnya sedikit bisa gitu ya? Bisa, kasih makan dengan tulang. Mika. Ya mati bro, buat besok itu. Mika. Tiga hari yang lalu, tiga hari depan. Iya, latih terus. Jadi ini berfungsi untuk memperkuat otot-otot pada kakinya. Nah, dia sudah mulai berdiri kan? Nah, kalau nanti otot kakinya sudah bagus. Ini udah mau, nanda bubur, Pak. Lama terbang, udah bisa. Buat, amain lah, makanan lagi itu. Udah bisa terbangin, Kak? Terbang itu memang, tapi terbang rendah. Mika. Terbang rendah? Mika. Terbang setinggi kepala, Pak. Musa tinggung ke kau. Mika. Udah diam, gue lupa. Nih, gue udah makan sama teman nih. Mika. Dengar, makan teman nih. Rasanya. Jadi seperti ini contohnya. Dia fokus ke orang lain. Jadi sangat bagus dilatih di panirame begini supaya dia bisa belajar bagaimana caranya fokus ke ownernya. Nah ini kan respons sudah bagus sekali. Memang kalau untuk melatih partner itu harus memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran dan apa lagi bilang gitu. Hanya butuh kesabaran. Nah, ini ya. Dia masih fokus yang lain. Nah ini pentingnya latihan. Oke, sudah datang. Dia sudah mulai berdiri pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Jadi banyak juga yang tanya apakah elang, kenapa elangnya tidak bisa berdiri. Jadi elang itu memang ada yang sudah bisa berdiri, ada yang sudah masih belum bisa karena tergantung dari latihannya. Jadi latihan ini sangat penting untuk melatih otot kakinya pada saat dia berdiri. Nah lihat saja ini. Nah, dia masih berdiri pakai lututnya. Nah ini sudah mulai belajar jalan. Itu tuh. Nah, itu mantap. Jadi melatih otot kaki itu seperti ini caranya. Jadi nanti ini kalau sudah mulai, nah ini kakinya sudah kuat sekali, dia mulai pakai untuk jalan. Jadi pada saat kakinya sudah kuat, bulu juga sudah lebat, kita bisa beralih ke tahap selanjutnya, yaitu latihan JTTF dan FOF. Biasanya tuh FOF duluan. FOF itu makan di glove dan sekalian pengenalan apa? Pengenalan glove juga. Nah, ini pertama kali buat elang ini makan di keramaian. Jadi sangat penting melatih elang itu di keramaian. Jadi kalau kalian misal punya elang atau partner,
mau latihan, bagusnya panggil anak-anak di sekitar rumah kalian biar elangnya bisa beradaptasi begitu dan dia tidak bisa takut. Nah, untuk kawasan terbang nanti ini sangat bagus, soalnya ini sangat luas sekali. Luas, tidak ada juga perumahan. Tapi enggak tahu kalau di sini banyak penembak atau tidak. Soalnya ini kan kawasan bagaimana. Nah, ini posisi sudah hampir kenyang. Sudah hampir kenyang ini, jadi nanti kita lanjutkan malam saja makannya. Soalnya biasanya elang ini cepat sekali laparnya karena dia masih proses pertumbuhan. Jadi butuh nutrisi untuk menumbuhkan semua bulu-bulu dan tulang-tulang. Masih ada satu. Ini taruh saja di mana toh? Masih minum-minum kah? Saya minum dulu. Habis dari perjalanan jauh kasihan. Minum-minum. Sudah nih, ya sudah minum. Wih, kenapa di sini? Oke nih. Kayaknya sampai di sini saja karena soalnya untuk elang ini cuma latihan-latihan seperti ini, mining dan kejar makanan. Untuk kita amankan dia kembali ke sini. Ini sudah. Nah, setelah itu ini bentuk sarangnya biasanya elang seperti ini. Jadi kenapa dipasang dos? Karena kalau disimpan di dalam rumah biar pada saat dia mencret tutainya mengalir ke begini. Dan ini tadi kapur barus di sekeliling sini, ini bekas kapurnya. Jadi ini untuk mencegah semut masuk. Jadi kurang lebih seperti ini.